Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Linda di channel Bogar ini. Tepung adalah salah satu bahan makanan yang beragam jenisnya. Tapi ada dua jenis tepung yang kelihatannya sama tapi sebenarnya berbeda, yaitu tepung maizena dan tepung tapioka. Keduanya dianggap sama karena sama-sama mengentalkan suatu masakan. Tapi sebenarnya kedua jenis ini berbeda loh. Nah, supaya teman-teman gak bingung lagi, kali ini Bogar ini akan sharing tentang perbedaan kedua jenis tepung tersebut yang diambil dari berbagai sumber informasi yang wajib banget teman-teman perlu ketahui. Yuk, langsung simak saja video ini sampai selesai ya. Check it out. Ini dia teman-teman, tepung tapioka, dan ini adalah tepung maizena. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Bogar ini. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Bogar ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman semua ya. Terima kasih.
Sampai jumpa di video Bogarini selanjutnya. Salam!